Baik hadirin sekalian, telah membuang masa majlis dengan segala hormatnya dengan ini.
menjemput penceramah kita, Ustazah Hasim Akharun, dengan tajuk peneduhan saat kemudian menghampiri. Dengan ini majlis, dengan segala hormat, silakan Ustazah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa khabar? Alhamdulillah. Kita apa khabar? Apa ujung dia? Betul. Kita apa khabar? Kami sihat. Kami sebetulnya kurang sihat. Demam on off. Kemudian sesama batuk, makan ubat. Bangun pagi tadi rasa macam berat sekali. Lepas subuh apa semua makan ubat. Kemudian dalam 5 hari lepas sebenarnya ada jatuh. Jatuh tu himpit sebelah kanan ni, hujan licin, ada satu jalan, lalu satu jalan kita terhempas macam tu kan. Dia kadang selepas 3-4 hari baru kita rasa kan. Jadi tangan sebelah kanan ni dia jadi kurang kuat sikit. Tapi mic ini alhamdulillah jelas, kuat. Saya tidak perlu nak tekan suara terbaik masjid ni. Speakernya sangat bagus. Ini menunjukkan AJK-nya, semua pengurusannya sangat cekap, sangat hebat. Saya sebut pasal speaker ni bukan apa ya. Antara ujian dan ataupun urusan yang berat penceramah, kalau speaker itu berdengung, speaker tu kurang bagus. Jadi kita ceramah pun kena kuat suara supaya orang boleh dengar. Dan saya sangat mengucap terima kasih pada pihak masjid. Walaupun kami sampai tiba lambat daripada waktu awal, waktu asal, sambut kami dengan senyum, dengan gembira. Masya Allah, terima kasih Tuan Haji. Dan saya nak ucap terima kasih juga kepada pengerusi yang sangat bagus. Masya Allah. Ini cikgu ke apa ni? Ya? Sebab ke dipanggil khas ni untuk jadi MC? Orang kampung sini? Orang Bintulu. Masya Allah. Terima kasih kepada Masjid Darul Makmur, Kampung Jepak, Bintulu, Sarawak. Terima kasih kepada Puan MC, Puan Nur Khairunisa, sebaik-baik wanita, binti Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz kita yang bacakan doa tadi, Ustaz Muhammad bin Kawi. Kemudian pengerusi masjid, Ustaz Muhammad bin Kawi. Orang yang samalah. Terima kasih kepada barisan ahli jawatankuasa masjid Darul Makmur, Kampung Jepak. Muslimi-muslimat yang hadir ke masjid, yang menonton secara live, subhanallah. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, yang hadir secara live adalah nanti lebih kurang 3,000, 4,000 begitulah. Yang hadir di sini ni, Masya Allah, daripada dekat dan jauh ni, ini semua orang kampung Jepak ke? Tak. Mana orang kampung Jepak kat tangan? Oh, yang cakap tak tadi kampung Jepak. Oh, ramai. Separuh kampung Jepak, separuhnya lagi daripada yang mungkin seberang. Sebenarnya daripada hotel tu ke sini tidak jauh kan? Tapi jadi setengah jam lebih tu sebab dia berpusing. Katanya jambatan sedang disiapkan dalam proses. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, kita nak mula ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sudah makan? Sarapan sudah. Tengah hari belum. Malam pun belum. Tadi kan ada yang bawa kita punya tim tu, orang sinilah. Orang Bintulu sangat pemurah, hebat sekali. Kami punya kenderaan lebih kurang dalam 4 buah. Tak silap 4 buah tim semua ke 5 buah. Telah diberikan sumbangan infak oleh salah seorang penduduk Bintulu ni.
dia sponsor semua kenderaan tu. Dia bagi guna semua percuma. Masya Allah, moga Allah murahkan, limpahkan, berkatkan rizkinya, Masya Allah. Dan bila saya sampai dalam perjalanan ni, dia sendiri yang bawa. Dia cerita, dia kata orang Jepang ni awal-awal, kalau kenduri pukul 10, pukul 8 tu sudah ada dah. Ya, betul ya? Memang begitu ya? Kalau majlis tu, dia datang awal lagi. Dia tak kira lah jam berapa. Ha, subhanallah, luar biasa sekali. Lepas tu saya pun dengar lah apa dia cakap pasal okey kampung Jepak ni begitu begini, sebab dia orang Bintulu kan, jadi dia tahu. Masya Allah. Jadi dari situ saya dah faham dah bagaimana akhlak, ha, kebagusan, mungkin sangat menghargai waktu dan sebagainya orang Jepak ni. Moga-moga saya juga boleh belajar. Ha. Alhamdulillah, Masya Allah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkaitan dengan kematian, saat kematian menghampiri. Oh, tajuk memang hampir semua kecil-kecil, kuliah duha tu yang besar. Semua poster kita, oh ini poster yang di sini. Saat kematian menghampiri, itulah tajuk yang kita nak bincang pagi ini. Saat kematian menghampiri, rasa jauh ke dekat mati? Iyakah rasa dekat? Bukan rasa jauh, rasa lama lagi nak mati. Rasa muda lagi kan? Yang tua-tua rasa dekat ke? Yang muda pun rasa dekat juga? Masya Allah, tak. Ada yang tak, ada kata ya. Okey, tadi mic tu mic yang sama. Boleh tak kita cuba? Sebab dia macam ada terputus-putus kan? Okey, subhanallah. Muslimat sekalian, saya datang daripada Semenanjung, Negeri Sembilan, pergi KLIA, datang sini. Perjalanan tu rasa jauh. Akhirnya sampai juga walaupun jauh. Masya Allah. Sama tak? Tak eh? Sama tak? Sama tidak? Sama si. Sama si. Saya dalam telefon dengan di luar. Sama. Ada orang sebab mau pergi tengok sama si. Ustazah tu dalam telefon dengan di luar sama si. Ada yang jumpa depan, ui lagi kecil rupanya. Ingatkan besar. Ada pula besar rupanya, ingatkan kecil. Ha, tak tahulah yang mana satu. Oh rupanya di luar lagi muda daripada telefon. Ada juga oh luar lagi tua daripada telefon. Ya. Bila jauh kita rasa mau tengok bagaimana yang betul kan? Kematian tu kan, kita pun tak tahu kan macam mana bentuk kematian. Tapi kita dengar-dengarlah cerita, kalau mati datang, nyawa tu kan daripada kaki naik ke atas sekian-sekian. Lepas tu sampailah kepada kita cerita tentang bagaimana rupa malaikat maut, bagaimana husnul khatimah, su'ul khatimah, mati baik, mati dalam keadaan buruk, tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda su'ul khatimah. Tetapi kita masih rasa jauh lagi kematian tu. Kita belajar tentang mati. Satu hari nanti saatnya akan tiba, nafas kita yang terakhir, kita akan rasa sangat dekat. Kita rasa dekat sangat dan kita akan melihat depan mata bagaimana rupa malaikat maut. Dan ketika itu kita sendiri akan merasakan bagaimana sakitnya kematian. Kematian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Hari ini kita ada banyak rasa takut. Orang perempuan takut apa? Orang perempuan takut apa? Ya, breast cancer. Takut kena breast cancer. Sebab itu antara pembunuh ataupun penyebab kematian tertinggi. Ha, kanser payudara. Lagi apa lagi? Takut apa? Takut nyamuk? Takut sakit jantung? Ya, tak. Okey, banyak orang perempuan takut sakit ke ni? Lagi takut apa? Pasal anak takut apa? Ui, orang Bintulu tak ada takut ya. Kalau pasal suami takut apa? Suami cari lain. Dia cari rezeki lain. Ke cari apa yang lain? Takut suami meninggal dulu. Gimana dengan kita? Takut apa? Banyak ketakutan. Orang berniaga takut bankrupt, takut tak untung.
Kita orang yang sihat takut sakit. Kita sedang bahagia takut derita. Kesimpulannya kehidupan kita banyak sangat ketakutan. Ada je benda yang kita bimbang dan kita takut. Betul atau tidak? Kalau anak pergi jalan, anak pergi mana-mana takut apa-apa berlaku pada anak. Namun ketakutan yang sebenar adalah bila kita rasa takut untuk menghadapi kematian. Betul tak? Baik-baik, lembut-lembut, santun-santun orang Bintulu ni. Masya Allah. Orang kampung Jepak dan orang Bintulu. Betul lah kan Bintulu kan? Ha, Masya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, kenapa kamu masih hidup hari ini? Apa tujuan kamu bila kamu masih hidup hari ini? Dia jawab, aku tahu bahawa kenapa Allah hidupkan lagi aku hari ini. Supaya aku ada kesempatan untuk buat baik. Dan aku ada kesempatan untuk bertaubat. Untuk buat persiapan untuk menghadapi kematian. Dua perkara tu. Kita bangun pagi tadi, sama macam kita bangun semalam. Sama macam kita dah bangun 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bangun pagi, celik mata, ya bangun pagi. Satu hari kita tak akan bangun lagi dah. Sampai saat kematian kita akan tidur selama-lamanya. Kita akan kembali kepada Allah, kita tak akan melihat dunia lagi. Sebab itu kadang-kadang kita rasa setiap hari itu sama. Tapi kalau kita bangun pagi, kita celik mata, kita fikir, Allah masih berikan kepadaku kesempatan satu hari lagi untuk buat baik. Kepada anak-anak ni, ada ramai anak muda saya nampak ni. Oh, hari ini ada kesempatan nak buat baik kepada mak ayah. Apa yang aku nak buat hari ini nak gembirakan hati mak ayah? Kita pun pergi ke dapur masak. Mak, tak payah masak, hari ini saya masak. Suami pun bangun, apa ya aku nak buat perkara yang baik untuk keluarga ku, untuk agama ku, untuk diri ku. Fikir. Lepas tu yang kedua, apa yang aku nak berhentikan? Perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Apa yang aku tidak mahu buat hari ini? Aku tidak mahu buat, tak nak menyesali satu hari-hari ini. Orang yang beginilah orang yang sentiasa buat persiapan untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Okey, ibu-ibu sekalian, di tangan ibu-ibu rasanya ada yang edarkan buku ni. Ini buku saya bersama dengan Ustaz Dwi Swigno. Swigno ini adalah penulis terkenal di Indonesia. Siapa yang saya nampak ada yang belum buka plastik, sebenarnya boleh saja dibuka. Mau beli atau tidak itu nombor dua. Saya akan gunakan buku ni, buka saja. Siapa yang ingin memiliki boleh terus conteng dan tanda. Buku ini berkaitan dengan kematian. Memang berkisar tentang kematian. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Ha, subhanallah. Kami bawa dari jauh ni, dari Semenanjung ni. Ha, lalu kos juga agak tinggi. Tapi betapa saya inginkan buku ini sampai kepada ibu-ibu sekalian. Sebab isi kandungannya, kita ni kalau hidup dah cukup dah semua. Rumah kita, makan, pakaian, tempat tinggal, betul atau tidak? Betul sih. Semua sudah cukup sebenarnya. Walaupun makan tu kurang daripada orang lain, kita orang susah. Walaupun rumah kita kecil daripada orang lain, kita orang susah. Walaupun kereta pun tak ada, motor saja. Tapi sebenarnya apa yang Allah beri itu cukup, betul atau tidak? Buktinya kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih boleh bernafas, masih boleh elok. Walaupun mungkin anak ada yang tak mampu hantar ke pengajian lebih tinggi sebab kita orang susah. Tapi anak itu tetap anak kita yang baik. Ada tolong kita, walaupun dia tidak kerja bagus, tak ada duit yang banyak. Tapi Allah bagi sebenarnya cukup. Yang tak cukup sekarang adalah bekal. Bekalan kita untuk kita balik bertemu dengan Allah. Yang tak cukup, yang kita duk bimbang sekarang adalah bagaimana kehidupan kita di kubur nanti, di alam barzah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Para ulama terdahulu, orang alim, orang soleh, mereka tidak risau sedikit pun tentang dunia. Kalau ada kurang bahagian dunia, mereka tak sedih. Mereka tidak fikir, mereka tidaklah rasa tertekan sangat kalau kurang dunia. Oh, hari ini makan sikit saja, kena kongsi 5 orang satu makan. Diorang tak sedih. Oh, hari ini sekian-sekian.
Jika bahagian dunia mereka kurang, mereka tak rasa duka cita. Ini orang-orang soleh, orang beriman ni. Tapi bila ada hari mereka melakukan ibadah kurang, itu yang mereka sedih. Oh, tak sempat nak angkat takbir dengan imam. Oh, mereka sangat sedih, menangis-nangis. Oh, hari ini tidak terkejut bangun malam, bangun tahajud tak terkejut. Oh, mereka sangat sedih, menangis-nangis. Ada yang sampai pengsan, rasa teruk sangat. Oh, hari ini tak sempat jemaah dengan masjid, sedih, duka cita sangat. Hari ini tertinggal zikir yang selalu diamalkan mengikut jadual, sedih. Hari ini baca Quran sikit, sedih. Oh, hari ini tak sedekah, sedih. Hari ini patut puasa sunat, tak puasa sunat, sedih. Oh, hari ini ada sekian-sekian solat lambat dari waktu, sedih. Mereka sedih, sedih sangat-sangat, sungguh-sungguh, menangis-nangis. Ada yang sampai pingsan. Mereka sedih apabila sesuatu yang berkait dengan akhirat, sesuatu yang berkait dengan Allah, satu yang berkait dengan agama, sesuatu yang berkait dengan Rasulullah, itu yang mereka sedih. Kita tidak. Kita sedih apa yang berkait dengan diri kita, betul atau tidak? Suami tak hargai, suami sakitkan hati, suami lupa hari lahir, ya, kita sedih. Kita sedih kalau anak kita lawan cakap kita, anak kita tak nyahut panggilan kita, kita sedih. Semua tentang diri kita yang kita sedih itu. Kita nak makan itu tak dapat, suami lupa nak beli, suami kata besoklah, sampai hati awak ya, saya sudah kempunan ni. Kita sedih. Kita sedih apa yang melibatkan diri kita. Dan kita banyak sedih yang melibatkan dunia. Kita tengok rumah orang besar, kita rasa rumah kita kecil, sedih. Kita tengok dapur orang cantik, dapur kita barang tak banyak. Suami minta renovate, tak nak renovate, kasih besar. Contoh saja. Kita tengok kasut kita, kita tengok kasut orang cantik, kita tengok beg kita. Kita banyak sedih hal-hal dunia. Sedangkan dunia ini kita akan tinggalkan. Tetapi kita tak sedih hal akhirat, sedangkan akhirat tempat untuk kita tuju. Itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi perkara pertama, wahai ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin-muslimat, kita harus belajar untuk kurang bersedih tentang hal-hal dunia. Bersedihlah tentang hal akhirat. Suami tanya, kenapa? Kenapa muka nampak sedih? Malam tadi bangun lambat, sempat tahajud, baca Quran sikit saja, saya sedih. Tapi jangan peli pula, awak tak sedih pun langsung tak bangun, tak sedih ya? Tiba peli suami pula kan. Kenapa awak sedih? Biasa saya la ilaha illallah 1,000 kali, hari ini dapat 500 kali, sedih. Oh, itu luar biasa. Dia sudah sedih hal-hal akhirat. Bila orang yang banyak sedih ataupun bimbang tentang hal akhirat, Allah cabut rasa bimbang, rasa kecewa, rasa sedih tentang hal dunia. Ini di antara kelebihan yang sangat hebat. Ini nikmat yang sangat manis. Bila kita orang yang fokusnya duha mesti jaga. Lepas solat duha mau buat ini. Sebelum zuhur solat apa? Belajar, cari ilmu. Solat sunat qabliyah ba'diyah. Lepas tu ini sibuk dia menghitung-hitung untuk amalan akhirat. Akhirnya tidak sempat dia nak hitung-hitung tentang dunia. Anak ada buat kecil hati, tinggal doa saja. Suami ada jangkitkan hati, isi nyakitkan hati, dia punya angkat tangan doa, ini yang paling ditakuti. Mustajab doanya. Kerana dia lidahnya ahli zikir, ahli Al-Quran. Jaga amal ibadah, jaga amal soleh. Sangat rugi ibu-ibu kalau kita hidup di dunia susah, nak susah juga ke dalam kubur. Nak susah juga ke di mahsyar. Kita sudah banyak sedih di dunia, takkan nak sedih juga di kubur. Kita sudah banyak ujian di dunia, takkan nak diuji lagi, nak dipukul, dipalu di dalam kubur. Subhanallah. Sepatutnya kita ada cita-cita. Tidak mengapa ya Allah, hidup aku susah di dunia sekian-sekian. Yang penting nanti di dalam kubur aku rehat ya Allah. Dekat dunia ini kerja tak habis-habis. Lepas kemas sepa, kemas sepa, kemas sepa, basuh pinggan, basuh baju, lipat baju, gosok baju, masak itu ini. Kadang kita rasa senangnya jadi suami, tunggu saja masak. Lepas makan, kita juga yang basuh.
Kadang sudah cakap pun suami sama lagi begitu. Contoh saja, bukan suami divin dulu ya. Saya diberitahu suami divin dulu ini rajin-rajin berebut sama isteri mau masak. Betulkah? Ya. Berebut mau basuh pinggan, berebut mau basuh kain. Sampai isteri macam tercengang, tak tahu nak buat apa dah. Mudah-mudahan lah ya begitu. Ada hari-harinya begitu, bukan selalu kan. Saya punya macam cakap Indonesia lah pula kan. Saya kalau datang Sabah ke Sarawak jadi cakap baku, tapi okey lah kan. Saya suka je, saya suka. Betul lah suka kan. Ha, saya suka. Masya Allah. Okey, sekarang kita nak buka buku kita ni. Kita akan baca sampai habis. Kalau jam 12 belum habis, kita sambung lagi lepas Zuhur. Belum habis, sambung lagi sampai Asar. Boleh? Okay. Tak perlu masak? Suami okey semua ya? Hari ini sudah deal Ustazah. Semua dia yang masak hari ini. Ataupun order, beli yang siap. Bantu ekonomi umat Islam. Gitu ya? Subhanallah, yang sedang menonton secara live lebih kurang 7,000 lebih. Masya Allah. Ramai-ramai, 5,000 lah, 5,000 lebih. Masya Allah, yang hadir dalam lebih kurang berapa ni? 50,000 ya. Mudah-mudahan termasuk para malaikat yang menurunkan rahmat Allah untuk kita. Subhanallah, sekarang kita berada di dalam rumah Allah. Saya lupa, biasanya kalau masuk dalam rumah Allah ni, saya suka mengingatkan adab kita. Tadi kita masuk tangan pula kaki kanan. Kemudian baca doa masuk masjid. Ada yang belum baca, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya baca, ibu-ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu pengampunanmu, pintu kasih sayangmu, dan bukakanlah pintu syurgamu. Ya Allah, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita buka dulu pada muka surat bab yang pertama, iaitu ya Allah kepadamu aku kembali. Bab yang kedua, sorry, muka surat dua, bab yang satu, muka surat dua. Sekarang saya terus mau ibu-ibu buka muka surat 5. Cantik tak buku ni? Cantik sangat. Ini dia punya kulit pun sangat cantik. Ya Allah kepadamu aku kembali. Ya Allah kepadamu aku akan pulang. Masya Allah. Ini setiap muka suratnya kalau ibu-ibu belek, ui, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik sekalian, semuanya dihias dengan cantik. Kalau orang lelaki dia pening tengok buku ni ni. Bunga, 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 daun, warna-warni. Orang lelaki tak boleh baca ni, dia pening ni. Orang perempuan dia suka ni. Dia pun ambil gambar, lepas tu dia share dekat Facebook. Satu-satu. Sebab semuanya kita buat macam poster, design macam poster. Siapa yang suka berkongsi dalam WhatsApp, dalam Facebook atau apa-apalah medium, dia suka dapat buku ni sebab dia kata, Ustazah, saya tinggal ambil gambar share. Sebab dia sudah cantik sangat dah. Tak perlu dah nak edit-edit apa. Ada orang yang pandai, dia scan, lepas tu dia share. Memang kami bagi kebenaran tu supaya dapat manfaat. Ha. Orang lelaki tengok serabut, orang perempuan tengok, wah ceria, sedap mata. Ha. Mudah-mudahan bila kita buat cantik macam ni, berjayalah kita baca buku ni. Sebab banyak dah buku kita beli, baca mukadimah, lepas tu jadi simpanan. Ada pula yang kata, Ustazah, makcik tak beli sebab nanti beli tak baca, membazir. Pasal buku berkira-kira mau beli. Tapi kalau handbag apa, padahal sudah ada di rumah, tak fikir-fikir tu membazir atau tidak.
Makanan pun tak fikir-fikir tu membazir atau tidak. Kan, apa yang nak rasa makan, beli-beli, lepas tu tak habis, membazir. Buku ni dia boleh jadi wakaf. Habis, nanti kita meninggal, kalau bukan kita yang baca, anak cucu yang baca, kita dapat pahala. Masa tu kita dalam kubur. Subhanallah. Sebab ia adalah harta ataupun bentuk benda yang kekal. Dia tidak rosak. Kita niat bila beli buku untuk kita baca, insyaAllah baca. Kalau niat jadi koleksi, jadi koleksi. Kedua, kita niat juga supaya jadi manfaat kepada orang yang kita tinggalkan. InsyaAllah lepas mati ada cucu anak kita ke yang akan baca. Okey, kita baca muka surat 5 itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca, ibu-ibu ikut ya. Kita baca sama-sama firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lemah lembutnya orang Jepak, orang Bintulu, sampai tidak dengar suaranya. Memang kalau di rumah pun begitu ya. Abang, makan ya bang. Suami pun tanya, apa? Apa? Makan, apa? Oh, kalau kejutkan anak-anak bangun pagi gitu ya. Bangun, bangun. Oh, iyalah. Sebab itu ramai orang suka orang Sarawak, lembut-lembut. Masya Allah, ibu-ibu. Kuatkan sikit suaramu. Keluarkan suara kejutkan anak-anak bangun tidur tu. Ya, kita ni mau baca Al-Quran ni. Ha, Masya Allah. Okey. Duduk tegak. Ha, patutlah. Rupanya patah tadi pinggangnya ya. Okey. Sekarang kita sama-sama. Bismillah baru. Itu pun sudah perlahan. Belum ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfus, yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikullati qadha alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun sadaqallahul azim. Kita tengok maksudnya. Maksudnya Allah berfirman, Allah yang maha menguasai segala-galanya, mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa daripada badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia, yakni Allah, menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa, iaitu roh yang lain ke badannya, sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Ayat ini tentang kematian, ibu-ibu sekalian. Yang mana Allah berfirman, Allah mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa daripada badannya. Dan jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, Allah pisahkan roh daripada badan. Dan dalam masa tidurnya, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya, kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain. Bila kita tidur, roh kita keluar. Badan kita rehat tidur sepenuhnya, tetapi roh tidak tidur. Bagi orang yang Allah takdirkan mati ketika tidur, Allah menahan rohnya, dia tidak kembali lagi kepada tubuh badannya. Bagi orang yang masih hidup, Allah kembalikan rohnya kepada badannya.
Itulah yang dimasukkan dalam ayat yang kita baca. Sebab itu bila kita bangun tidur, kita baca doa apa? Tengok muka surat 7. Itu adalah hadis sahih. Doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka surat 7 di belakang tu. Kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali, kita akan kembali. Memang betul, tidur adalah mati sementara. Orang tidur dia tak sedar apa yang berlaku sekeliling, betul atau tidak? Orang yang tidur nyenyak, orang sebelah ngumpat pasal dia, dia dengar tak? Dia tak dengar. Ada cicak, ada lipas. Kalau dia tak tidur, dia takut cicak lipas. Kalau dah tidur, dia tak sedar semua tu. Cicak lipas apa semua. Begitulah situasinya. Tidur itu adalah mati sementara. Lalu setiap hari, Allah kembalikan sampai hari ini. Dikembalikan roh kita. Dan kita bangun semula. Sebab itu bila bangun tidur, kita kena ucap syukur sangat. Sebab Allah menceritakan dalam firman-Nya tadi. Allah kembalikan roh bagi orang yang hidup. Dan Allah menahan roh bagi orang yang mati dalam tidurnya. Sebab itu bangun je. Alhamdulillah ya Allah, hidup lagi, syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Okey, kita tengok seterusnya. Kita belek-belek. Kita pergi bab yang kedua. Itu cepat tu. Pukul 9.30 kita habis kuliah ya. Kalau sepatutnya pukul 9, boleh ke 9.30 kita habis kuliah? Setengah jam lagi. Ada yang minta pukul 10. Kita tengok ya. Saya lepas ni teruskan perjalanan ke Miri, tapi ada beberapa misi dulu. Misi kemanusiaan. Ada singgah di rumah panjang. Ada juga singgah di rumah-rumah asnaf, orang-orang susah. Siapa yang mau saya singgah di rumahnya? Semua. Untuk apa? Makan tengah hari 10 kali ya sebelum berumah. Jadi kalau ada siapa yang mahu menyumbang untuk kita kerja-kerja amal hari ini dan besok, bolehlah pergi dekat ni. Tetapi sumbang dulu ke masjid kita ini. Besar sangat rahmat Allah jemput kita. Kalau kita tak menyumbang ke rumah Allah ini, di mana rasa syukur kita? Kita nak tunjuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk bab yang kedua. Ya Allah, kenapa aku takut mati? Takut tak? Takut tak? Takut sih mati. Kenapa takut mati? Sebab amalan belum cukup, sebab dosa masih banyak. Sebab baru saja beli sofa tu. Kalau mati rugilah baru saja. Kereta pun baru nak dapat kunci, kalau mati tak sempat rasa kunci. Tak sempat rasa kunci, tak sempat rasa kereta. Gelang ni baru saja beli. Antara sebab utama kerana besarnya cinta kita kepada dunia. Dan hati kita, kita tidak ada cita-cita pun bersungguh-sungguh nak jumpa dengan Allah. Kita takut nak kembali kepada Allah. Betul sih? Kita tak ada cita-cita yang kuat. Ya Allah, aku rindukan-Mu ya Allah. Aku ingin bertemu dengan-Mu ya Allah. Aku ingin kembali kepada-Mu ya Allah. Kita sanggup tak setiap malam, ya Allah, harap-harap matilah malam ini. Cepatlah bertemu dengan Rasulullah. Cepatlah bertemu. Ui, takut kita kalau nak doa begitu. Yang kita doa, ya Allah, janganlah matikan aku lagi, ya Allah. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi ni sebelum tidur, dia akan sebut semua. Dia sebut nama Nabi, dia sebut nama para sahabat. Ini ketika Nabi sudah wafat dan sudah ramai para sahabat yang sudah wafat. Dia ini antara sahabat yang kedian-kedian. Dia akan sebut nama Nabi, nama sahabat-sahabat. Kemudian dia tutup doanya. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Ya Allah, segerakanlah kematian untukku. Matikanlah aku pada malam ini, ya Allah. Ibaratnya begitu. Kerana aku tidak mampu lagi menanggung rindu kepada Rasulullah. Aku tidak lagi dapat menanggung rindu kepada sahabat-sahabatku. Aku ingin cepat bersatu dengan mereka di alam sana. Allahu Akbar. Tetapi ajal seseorang sudah ditetapkan Allah pada waktunya. Dan dia baca doa ini, ini dikira macam luahan perasaan. Dia tahu kalau dia minta pun Allah belum tentukan lagi, belum sampai ajalnya.
Tetapi itu ayat macam puisi, macam syair, macam luahan hati. Nak bagi tahu dia betapa rindu pada Rasulullah, rindukan Allah. Dia tidak sabar untuk bersatu dan bertemu. Kita semua sedih ni. Ada yang sedih suami meninggal, ada yang sedih ibu ayah meninggal, rindu, ya Allah rindu. Tapi tak sanggup juga kita nak doa, matikanlah aku segera ya Allah supaya dapat. Tidak. Sebenarnya dalam sedih-sedih kita pun hati kita masih terikat dengan dunia. Dengan nikmat dunia begitu banyak. Walaupun kita bukan orang kaya, bukanlah ada semua benda, tapi hati kita rindu. Bukan rindu, cinta. Minta izin minum air. Ini saya pegang tangan kanan. Saya selalu kena cakap dekat live ni sebab dia nampak terbalik. Dia nampak saya minum tangan kiri. Lepas tu dia orang gaduh-gaduh dalam tu. Ya, TikTok selalu gaduh. Ustazah pegang tangan kiri, apa ni tak tunjuk contoh yang baik. Apalah ustazah sendiri minum. Lepas tu ada yang cakap, taklah itu kamera terbalik. Yang ni buat tak, itu betul-betul dia orang gaduh. Sebenarnya orang gaduh saya cakap, saya minum tangan kanan. Bismillah. Okey. Sahabat-sahabat, puan-puan, ibu ayah sekalian. Nabi bersabda, suatu ketika nanti kamu akan dikerumuni oleh musuh kamu ibarat seperti orang lapar mengerumuni makanan atau hidangan. Kita kalau kenyang pun ada makanan sedap, kerumun juga, betul kan? Ini orang yang sedang lapar. Kemudian ada satu hidangan, mereka pun datang mengerumuni. Sudah tentu mereka makan dengan rakus. Lapar, ada makanan yang sedap, makan. Tak fikir dah orang lain. Nabi bagi tahu sampai satu saat begitulah keadaan kamu wahai umatku. Kamu akan dikerumuni oleh para musuh. Oleh Nasrani, oleh Israel, oleh Yahudi akan mengerumuni kamu sebegitu. Lalu sahabat bertanya, adakah kerana ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kata tidak, ketika itu kamu begitu banyak. Seperti umat Islam hari ini, begitu banyak. Kamu ramai, kamu begitu banyak. Tetapi kamu ditimpa dua penyakit. Penyakit Al-Wahnu. Iaitu apa dia? Nabi jelaskan. Penyakit Al-Wahnu itu penyakit apa? Iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu mencintai dunia dan kamu bencikan kematian. Kamu takut akan mati. Terlalu mencintai dunia. Hari-hari fikir pasal dunia. Bangun tidur, bukan tak boleh fikir pasal makan, minum, itu boleh. Tetapi hakikatnya hari ini, kebanyakan manusia, umat Islam, memang fikir tentang dirinya, apa nak makan, apa nak pakai, lepas tu begitu-beginu, tengok TV, tengok movie, tengok drama, lepas tu sekian-sekian, memang tentang dirinya, tentang keluarga. Tidak ramai yang nak fikir tentang Islam, tentang agama, tentang dakwah kepada orang bukan Islam, tentang dakwah kepada orang Islam juga, tak ramai. Bahkan saat Islam dihina ataupun agama ataupun Nabi kita dihina pun kita tengok saja. Tak ramai ibu-ibu yang ada cita-cita, angkat tangan selalu berdoa, ya Allah jadikanlah anakku sebagai orang alim ulama, jadikanlah anakku menghafaz Al-Quran. Ya Allah, sungguh-sungguh ibu-ibu doa. Ada seorang pelajar ini, soleh, bijak, hafal banyak, alim. Pelajarnya belajar di pondok di Kelantan. Subhanallah. Saya tahu kenapa, sebab kami selalu merujuk dia. Dia anak orang Sabah yang ibu ayahnya hidup sangat susah miskin. Sangat susah miskin, tak mampu nak pergi hantar sekolah biasa, dia pun tak ada SPM. Tetapi bila belajar dekat pondok, dia punya alim dengan kitab-kitab bahasa Arab semua lancar, habis macam-macam kitab. Saya merujuk orang muda, belum umur 30, 20 lebih. Saya tanya apa pun soalan, dia boleh jawab panjang dengan dalil-dalil, dengan kitab ini, kitab itu berdasarkan ini. Saya kata dahsyat tahap ilmu. Muda lagi di pondok tersebut dia dah jadi guru. Dia dah boleh mengajar sekian-sekian. Lepas tu bila saya tanya, dia pernah cerita tentang ibu dia yang susah di Sabah. Yang mana rumah macam pondok. Yang mana
tidak ada air, tidak ada api, tak ada sekian-sekian. Rumah sewa begitu pindah-pindah. Dan Allah takdirkan kami kenal, kami jumpa. Dia cakap 5 kali sehari maknya akan telefon. 5 kali sehari. Tiap kali sebelum solat maknya akan telefon. Sekadar untuk ingatkan solat. Sekejap lagi solat. Kadang bukan sebelum, selepas. Sudah solat belum? Pada anaknya ni sudah baik apa. Tetapi ibu ini telefon, bukan telefon canggih. Telefon sekejap, bukan tanya khabar kamu makan macam mana, kamu okey ke tak, tak. Hanya kalau telefon tanya tentang solat. 5 kali sehari mak saya telefon Ustazah nak mau tanya pasal solat saja. Saya kata sebab itu kamu luar biasa. Doa seorang ibu yang susah, yang miskin tapi mempunyai jiwa yang besar. Jiwanya apa? Mahu anaknya jaga solat. Bila anaknya jaga solat, dia boleh jaga akhlaknya, dia boleh jaga dirinya walaupun duduk jauh di semenanjung. Saya tak tahu berapa lama dia tak balik. 6 tahun, 7 tahun ke 8 tahun. Lama dia tak balik. Saya tanya, kenapa kamu tak balik? Kalau saya balik, saya bimbang. Saya tidak mahu kembali lagi. Sedangkan pengajian masih banyak. Padahalnya kitab-kitab semua tu. Padahalnya kitab-kitab, bila saya tanya, kitab apa yang kamu belum baca? Hampir semua sudah baca, hampir semua sekian-sekian. Saya kata, kamu sudah banyak ilmu. Dia kata, belum lagi, belum masa lagi. Nanti bila dia sudah rasa sekian-sekian, dia akan balik untuk menyampaikan dakwah untuk orang kampung dan sekian-sekian. Dia masih muda, tapi belajar daripada belasan tahun. Ibu-ibu, kalau kita rasa kita memang tak mampu, kita tak ada ilmu, rasanya hidup aku beginilah sampai mati rasanya. Contohlah. Tapi kalau kita ada anak-anak, angkat tangan kita. Ini doa yang mustajab, doa seorang ibu ni. Supaya anak anak ini teguh mendirikan solat. Anak ini mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku, cucuku di kalangan pejuang agamamu, ya Allah. Kenapa ada firman Allah menceritakan bagaimana orang yang soleh, orang yang ada kedudukan yang mulia dia di dalam syurga, yang mana apabila dia masuk syurga dia boleh menarik ahli keluarganya, ibu ayahnya, keluarganya, semua menaiki darjat yang sama sebagaimana darjat yang diberikan Allah kepadanya di alam syurga. Sebab itu saya kata kekuatan ibu-ibu adalah terletak pada tangannya, iaitu ketika dia menadah doa. Tapi ramai ibu-ibu yang banyak mengeluh, marah-marah, mengungkit, menyebut-nyebut kebaikannya. Tetapi kurang sangat berdoa. Ramai wanita, ramai ibu-ibu, ramai isteri kurang berdoa. Bila berdoa sekejap je, ya Allah, amin. Padahalnya, hajatnya banyak, keinginan banyak. Ada ibu-ibu boleh berdoa setengah jam tak henti-henti. Ulang-ulang walaupun doa yang sama. Nabi sebut apa tadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kadang solat antara dua iklan saja. Antara iklan, tengok cerita drama. Okey, sudah masuk waktu, sudah lewat. Iklan pertama, ambil wuduk. Wuduk balik depan TV. Iklan yang kedua, pakai kain telekung. Iklan yang ketiga, solat. Laju solat. Dengar, dah mula balik, dah cerita. Bagi salam, terus duduk balik depan TV. Lepas dah solat apa semua, ada masalah, ada ujian tadi tu, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tetapi kurang doa. Kita cuba gantikan keluhan dengan doa. Ya Allah, penatnya, anak-anak pula tidak mau membantu. Geramnya anak ni, sudah payah, susah payah membesarkan, malas main telefon saja. Mama. Ya, boleh. Kadang-kadang kita nak lepaskan perasaan. Tapi cuba bayangkan lepas ni, terus angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Saya tidak tahu lagi bagaimana ya Allah supaya anak ini tidak ketagih telefon ni ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku penat ya Allah urus rumah tangga. Jadikanlah suamiku rasa rajin dan kesian padaku ya Allah. Lalu dia nak tolong aku ya Allah. Tukar kepada doa. Allah boleh ubah perasaan anak tu rasa jemu dengan telefon satu hari. Tak suka. Allah boleh tiba-tiba buat suami tu rasa bersalah tengok kita penat. Tak apa, hari ini awak cuti. Saya bagi awak MC. Cuti rehat 1 minggu. 1 minggu ni saya semua buat awak cuti rehat. Habis tu saya mau buat apa? Tak apa.
kamu rehat, kamu nak tengok TV je sekejap-sekejap, kamu nak pergi jumpa kawan-kawan ke, kamu nak pergi lepak-lepak ke. Tak adalah lepak kan. Maksudnya perkara itu boleh berubah dengan doa. Doa silahul mukmini, doa itu adalah senjata orang beriman. Tapi kita jarang guna senjata ni. Okey, tengok muka surat 15. Marilah kita renung kembali. Kita sedar yang kita takut mati saat ini kerana dosa kita teramat banyak. Hutang-hutang kita belum lunas. Solat kita belum sempurna. Hutang puasa kita belum diganti. Zakat dan sedekah sedikit sekali. Kita belum mampu menunaikan haji. Amal soleh kita begitu sedikit. Inilah di antara sebab kita takut mati. Masya Allah. Okey, belek-belek lagi tuan-puan sekalian. Kita tengok muka surat banyak ni. Kalau saya nak baca semua ni, sebenarnya setiap muka surat tu sangatlah bermakna. Kalau tengok ibu-ibu, cuba tengok muka surat 23. Muka surat 23. Kalau saya baca terjemahan tu, boleh lagi ni? Boleh si? Kita tengok terjemahan. Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih. Syaitan membuat 3 ikatan ditengkuk di leher bahagian belakang salah seorang dari kamu ketika kamu tidur. Pada setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putus lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan terakhir. Pada pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas. Orang yang bangun tidur lepas subuh, muka dia sembab. Walaupun dia comel, dia flawless, muka dia cerah. Walaupun kulit dia sawo matang apalah. Kalau orang bangun lepas subuh ni, muka dia lain. Beza dengan orang bangun sebelum subuh. Betul atau tidak? Betul, beza. Semangat pun lain. Dia punya ceria pun lain. Sebab itu kita dapati ibu-ibu dulu bangun pukul 3, bangun pukul 4, bangun awal. Dan tubuh badannya sehat. Ada satu doa yang Nabi doakan khusus orang yang berpagi-pagi ni. Nabi doa apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Kita subhanallah, ibu-ibu, muslimin-musliman, ayah-ayah. Oh, bagi ayah, ayah yang terbaik, dia yang pertama bangun. Dan dia kejutkan ahli keluarganya. Ini the best ayah. Dia tak perlu nak menuntut-nuntut pun daripada anak supaya hormat. Dia tak perlu nuntut isteri, awak kena hormat saya, saya suami awak isteri. Dia tak perlu menuntut. Kalau dia boleh buat satu perkara ni di awal pagi, dia paling awal bangun. Dan dia kejutkan, bangun sayang, bangun. Bangun tahajud, ada lagi setengah jam sebelum subuh. Sempat ni kalau awak bangun tahajud ni. Dia kejut anak-anak pula. Oh, ini dia punya wibawa, dia punya maruah, dia punya kredibiliti dia sebagai seorang ayah ketua keluarga akan naik sangat tinggi. Anak isteri akan ingat dalam imaginasi, dalam imej dia. Inilah susuk yang bangun paling awal dalam rumah tangga, yang mengejutkan ahli keluarga. Bukan lepas kejut dia pun tidur balik. Tidak. Hebat. Cuba tengok hadis Nabi yang kita baru baca tadi ni. Syaitan ikat, belenggu leher bila kita tidur dengan 3 ikatan. Lalu kita bangun berzikir, terbukalah satu. Kemudian kita wuduk, terbukalah satu. Dan apabila kita kerjakan solat, maka terbukalah ikatan yang terakhir. Pada pagi hari dia akan bersemangat dan gembira. Dan jika dia tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan jadi malas satu hari. Ada tak harinya ibu-ibu kita rasa malas, tidak mahu buat apa-apa? Kita cakap, saya isytiharkan hari ini adalah hari malas sedunia. Saya tidak mahu buat apa-apa hari ini. Saya tidak ada mood, saya malas. Kalau kita ada ujian rasa malas, kita kena doa dengan Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukh. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Macam payah kan? Doa tu ada dalam Al-Maksurat. Takpelah.
dalam bahasa Sarawak saja minta dengan Allah, ya Allah jauhkan daripada penyakit malas ini ya Allah. Pemalas itu penyakit. Malas ini bukan satu benda yang kita rasa boleh layan-layan. Alah sudah malas, layan ajalah rasa malas ini. Kita kena rasa lawan. Mula hari ini layan, esok layan lagi. Rupanya dah seminggu dilayan rasa malas. Bekerja semua tak semangat, malas-malas. Allahu Akbar. Itu satu ujian. Malas itu satu ujian. Kalau ibu-ibu tengok muka surat belakang 24, ini amalan seterusnya. Bila kita mahu hidup dengan semangat, dengan ceria, dengan kuat, seterusnya ada lagi amalan-amalan tu berkaitan dengan tidur dan bangun tidur. Okey, sekarang sebab masa kita tinggal 10 minit lagi, saya nak pergi kepada muka surat 60. Muka surat 60. Okey. Jumpa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kanan semuanya. Tangan kanan ada tangan. Alhamdulillah semua ada tangan. Letak tak bawah orang sebelah? Ya, orang sebelah. Urut-urut orang sebelah itu. Ya, urut bahu kiri kanannya. Boleh urut juga pinggangnya. Ya, ada yang kata jangan-jangan saya geli, saya geli. Kalau urut pinggang jangan dikira berapa lapiknya. Ui, ada 3 six pack ya. Ada 3 pack. Urut lagi, jangan berhenti. Urut orang sebelah kanan. Urut bahunya. Okey, sekarang ketuk-ketuk sikit. Ketuk-ketuk. Jangan ketuk sebelah, nanti sengit. Balik sengit. Ketuk dua-dua, kiri kanan. Ketuk kuat-kuat. Sampai keluar sarapan tadi. Ketuk-ketuk lagi. Kiri kanan, bawah-bawah, ketuk bawah. Okey. Sekarang tangan ni kita buat begini tapi melengkung sikit. Kemudian kita tepuk. Tepuk sambil kita zikir. Ya salam. Ya salam. Tepuk kuat-kuat. Sampai bunyi kuat-kuat. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah ya Allah segala penyakit zahir dan batin saudaraku ini ya Allah. Tepuk, tepuk, tepuk. Ya Allah, dia ngantuk ya Allah. Dia datang ni ya Allah, dia nunggu nak selfie aja ni ya. Dia tak tahu, ngantuk saja dari tadi. Aku buat tak nampak saja ya Allah. Okey, sekarang angkat tangan kiri. Semua ada tangan kiri kan? Okey, urut orang sebelah kiri pun. Urut dulu, urut dulu. Bukan tepuk. Dia terus tepuk ni. Urut dulu orang kiri. Saya pun ni ngantuk juga ni. Sama-sama tidur nanti ni. Okey, bukan apa. Makan ubat makan ubat batuk dengan ubat sesama. Dia jadi ya Allah nak menahan tu. Okey, sekarang tumbuk, tumbuk. Tumbuk kuat sikit. Biasa dawa sampai Ya, belum sedawa jangan berhenti ya. Okey, sekarang tepuk. Tepuk pula. Ya salam. 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 Ya Allah yang Maha menyembuhkan, kurniakanlah kesihatan tubuh badan, kesihatan seluruhnya ya Allah. Kurniakanlah ya Allah kesembuhan zahir dan batin ya Allah. Alhamdulillah. Okey. Semua sudah kembali ke alam nyata ya. Kita masih di dunia, belum lagi di alam barzah. Semua masih boleh lihat saya, nampak saya depan ni. Nampak saya satu ke dua? Satu. Okey, itu betul tu. Sebab dia ada step dia. Mula nampak ustazah satu, kemudian nampak banyaklah pula ustazah tu. Kemudian langsung ustazah sudah hilang daripada matanya. Dia pun hilang sama. Okey, subhanallah. Sekarang buka muka surat 64. Sebenarnya dalam tajuk ya Allah bagaimana akhir hayatku. Muka surat 64. Jumpa? Jumpa si. Ya, saya sudah pandai cakap Sarawak. Jumpa ya. Ya ba, itu sabar. Okey. Itu ada doa. Doa yang kita minta husnul
khatimah. Kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang kita cita-citakan. Kita mengharapkan saat kita mati, kita tidak menghadapi sakit, beratnya sakit kematian. Pernah kita nampak orang mati yang nampak macam mudah? Pernah ke tengok depan mata? Yang macam saat akhirnya dia boleh lagi cakap. Lepas tu saat dia nak embuskan nafas, dia boleh ucap la ilaha illallah. Kita semua nak mati yang begitu, betul atau tidak? Kita mati dalam keadaan bukan menggelupur, kesakitan, bukan kepanasan, bukan bertempit, bukan mencakar-cakar muka. Saya pernah baca, ada yang menuliskan dalam satu buku, situasi kematian dalam kelompok tertentu bila dekat dengan nazak, dia akan biarkan si mati tu dalam bilik yang tidak ada apa-apa barang. Dan selepas dia buka pintu tu, dia akan nampak dinding, dinding yang bukannya wallpaper, dinding batu tu sampai ada bekas cakar, berdarah-darah. Nak bagi tahu dahsyat, sebab itu mereka tak mampu nak tengok, nak pegang pun tak mampu. Gambaran bagi kematian yang su'ul khatimah, kematian yang teruk, ketakutan, tak tahu apa yang dia takut, dia nak lari mungkin tak boleh lari, dan kesakitan yang teramat ketika sakaratul maut. Tetapi di sana ada, kita lihat ada orang bila saat dekat nak meninggal, dia boleh pesan-pesan lagi, dia boleh cakap-cakap lagi, dia boleh hiburkan lagi orang yang keliling dia dengan mungkin kata-kata yang manis. Kemudian sampai saatnya dia dah mula diam, tetapi tidak lihat pun tubuh badannya itu kesakitan, cuma mungkin berpeluh-peluh sekian. Kemudian dia ucap la ilaha illallah ataupun Allah, 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 sampai nafasnya tidak ada. Kematian begini ada, yang kita tidak nampak seperti sakit dan lain-lain. Dan inilah yang kita impikan. Bayangkan dia ada orang mati ketika sujud. Maksudnya dia masih boleh solat, berdiri seperti biasa. Dia masih boleh rukuk, dia masih boleh sekian-sekian, sekian-sekian. Macam mana ketika sujud, tiba-tiba dia tak bangun, dia meninggal. Maksudnya memang betul lah sebelum itu. Seolahnya kalau betul dia sakit, dia dah tak boleh dah nak berdiri, nak rukuk, betul atau tidak? Kita sakit kepala pun, kita punya semayang sudah, kalau demam semayang kita, ini sakaratul maut, sakit yang paling sakit. Hari itu saya pergi Mekah, baru balik umrah dalam lebih kurang satu bulan. Ya, sudah 9:30, saya faham. Okey. Ya, tanda sudah bangun ni tu yang di belakang tu, HK tu. Dia terus mau keluar. Jangan tengok dia, dia mana. Itu HK kami, dia bagi signal. Tuan-puan sekalian, saya pergi umrah bulan lepas, bawa jemaah. Kalau siapa mau ikut lagi jemaah dengan saya, setahun-setahun sekali dua je saya bawa. Ada cuti sekolah 15 hari bulan. InsyaAllah ada rezeki, mana tahu kan. Pergi dekat kaunter. Cuma saya nak cerita begini, mutawif tu cerita, ustazah, saya nak cerita satu kisah seorang wanita. Orang kita lah, orang Malaysia. Jemaah Malaysia. Umur lebih kurang 60 lebih. Dia meninggal saat sujud dalam solat, solat subuh pagi Jumaat. Pada malam itu, malam nisfu Sya'ban, dia meninggal dalam solat ketika sujud. Orangnya biasa saja, sepanjang duduk, bukannya sakit tenat, bukan ada sakit apa-apa, elok, sehat, boleh buat umrah. Dan memang sudah tua, 60 ke 70 lebih. Allah pilih meninggal dalam situasi yang begitu, di Masjidil Haram, malam nisfu Sya'ban, waktu solat, sedang sujud, lepas tu dia tak bangun-bangun. Disolatkan, dia kata, ya Allah, disolatkan pada waktu apa ni, waktu kita panggil waktu solat Jumaat, dengan penuh Masjidil Haram, dan ditanam di Al-Ma'la, yang akan dibangkit bersama Nabi. Hebat. Bila ditanya apa amalan, dia orang kampung biasa, tapi dia sangat rajin baca Quran, dia belajar Al-Quran, dan dia ganjar Al-Quran, ngajar budak-budak dekat kampung. Sini kampung kita sebut kan,
Masjid ni ada pengajian kan? Ada kelas Al-Quran kan? Tapi tak semua, ya pasti ada. Tapi tak semua yang rajin untuk belajar Al-Quran, betul tak? Tak semua yang rajin. Dia tahu dia belum lancar Al-Quran, dia belum pandai Al-Quran. Tapi hari-harinya satu jam, dua jam tengok movie boleh, tengok TV boleh. Baring-baring layan telefon, tengok TikTok video boleh. Nak datang kelas Al-Quran satu jam, yang mana Al-Quran yang Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Fahinnahu fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi cakap apa? Baca Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai yang akan menjadi teman kamu di akhirat kelak. Masa tu kita nak cari suami, bang tolong saya, bang tolong, saya banyak habis masa dulu dekat dunia, saya tipu awak je, saya penat, sebenarnya saya tak masak itu hari sebab saya leka tengok TikTok. Tapi saya cakap saya penat, saya tak masak, sebenarnya saya tengok TikTok sebelum awak balik kerja tu. Contoh, saya bukan cakap pada siapa-siapa ya. Subhanallah, di dalam kubur tak ada siapa yang teman kita, Al-Quran saja yang teman. Tapi kalau hari-hari Al-Quran kita pegang 5 minit saja, layakkah kita cakap Al-Quran itu teman saya? Layakkah? Nabi kata li ashabi, bagi yang temannya Al-Quran. Kita lebih banyak berteman dengan telefon. Kita banyak pegang telefon hari ini, lagi banyak daripada pegang sodek, periuk. Pegang telefon lagi banyak daripada pegang anak, daripada pegang suami. Suami pun samalah. Tengok telefon lagi banyak daripada tengok muka surat Al-Quran. Tengok telefon lagi banyak daripada tengok muka anak, daripada tengok muka suami. Hari ini antara ujian berat kita. Baca Quran tak sampai satu muka surat sudah ngantuk, sudah tidur. Tapi bila ambil telefon, oh celik balik mata. Tengok gosip, tengok cerita, tengok itu, tengok ini, tengok video-video joget-joget, apa dia pun nak joget juga. Betul tak sih? Betul sih? Apa saya cakap ni? Masjid, panggil ustaz, buat kuliah, buat pengajian, sikit sangat yang datang mengaji. Nabi sebut apa tentang Al-Quran? Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah peguam bela yang akan membela kamu, ataupun dia akan berhujah menentang kamu. Ya Allah, Al-Quran boleh berhujah, dia membaca, dia beramal, dia memahami, dia belajar Al-Quran, ya Allah. Bahkan dikatakan di dalam kubur, jika kita ini kawannya Al-Quran, selalu baca Quran, soalan-soalan mungkar nakir, bukan kita yang jawab, Al-Quran yang akan menjawab. Dia teman kita, dia tak akan tinggalkan kita, dia akan bersama selama mana kita berada di dalam alam barzah. Tetapi Al-Quran boleh jadi penghujah menentang kita. Ya Allah, dia tidak baca Al-Quran, Al-Quran ada di rumahnya, dia tengok saja, sudah berdebu, sampai berdebu Al-Quran. Ya Allah, kelas ada, dia buat alasan saja tak pandai. Tapi bila ada kelas, dia tak pergi untuk belajar sampai pandai. Ya Allah, dia baca tapi dia tidak beramal, ya Allah. Dia tetap melanggar perintahmu, ya Allah. Dia tak buat pun perintahmu dalam solat. Dia tetap buat maksiat, ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu sekalian, ayah, ibu yang dekat dengan Al-Quran, dia tak perlu banyak masa, tak perlu banyak tenaga nak didik anak. Allah akan bagi anak itu anak yang baik, anak yang soleh. Sebab dia ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ini ahli keluarganya Allah. Allah akan jaga orang yang ahli Al-Quran. Masya Allah. Okey, tutup betul-betul. Kita nak buka doa yang untuk dapat husnul khatimah dah ada dekat situ tu, muka surat 64. Allah, kita baca sama-sama doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, dan janganlah engkau, ya Allah, akhiri hidup kami dengan kematian yang buruk.
Amin ya Rabbal Alamin. Buka muka surat 71. Ikut saya baca hadis ni. Ini penting ni. Kalau hari ni tak dapat semua yang lain tu, kalau suami tanya, kamu dengar apa daripada ustazah tadi? Entah, saya tak ingat apa-apa. Satu saja yang saya ingat. Kalau nak bawa balik satu je daripada kuliah hari ni, kena ingat yang ini. Ingat dan amal insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarkan suara ya. Baca ni. Saya ingat Imam Malik kan, antara ulama yang sangat tinggi adabnya, akhlaknya Imam Malik. Bila dia nak mengajarkan hadis Nabi, dia nak baca satu hadis Nabi pun, dia punya adab dengan hadis Nabi tu macam dia sedang beradab dengan Rasulullah. Sebab dia nak baca kalam Rasulullah kan. Dia akan mandi, dia akan pilih pakaian yang terbaik, dia pakai wangian. Kita kalau pakai yang terbaik ni nak pergi kenduri kan. Dia pakai sehabis baik dan dia baca dengan tenang. Bahkan diceritakan pernah dia sampaikan hadis Nabi, ketika itu dia sedang disengat dengan binatang berbisa. Muka dia sudah merah padam, tapi dia baca juga dengan tenang, dengan penuh adab. Selepas selesai dia menyampaikan, lepas tu dia minta anak muridnya tengok apa yang berada di belakangnya. Ibarat kala jengking begitulah, binatang berbisa menyengat sampai darah sudah keluar. Tapi dia tidak berhenti kerana menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak pernah jumpa Nabi, tak macam sahabat. Dia boleh direct untuk hormat Nabi, memuliakan Nabi. Kita tidak dapat. Yang kita sampai hari ini hadis Nabi. Tapi kita masih boleh berakhlak dengan Nabi, dengan kita berakhlak bila hadis Nabi dibacakan. Sebab itu saya suka kalau saya bacakan hadis Nabi, saya minta audien pun baca juga. Sebab kalau saya baca seorang-seorang, kadang-kadang ada yang tak bagi perhatian. Ada yang tidak tahu nak beradab bila dibacakan hadis Nabi. Sama juga dengan Al-Quranul Karim. Bila ada yang baca Quran, kita kena beradab. Itu kalamullah. Okey, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Mu'az. An-Mu'az. Bin Jabal. Bin Jabal. Qala. Qala. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Sallallahu. Alaihi wasallam. Man kana. Man kana. Akhiru. Akhiru. Kalamihi. Kalamihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf ya. Benarlah kata-kata Nabi. Hadis yang sahih. Nabi bersabda, man kana, tak apa, ini saya semangat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, akhir kalimah yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas la ilaha illallah, Nabi sebut dakhalal jannah, dijamin baginya syurga. Siapa yang hadir kuliah malam tadi dekat Masjid Asy-Syakirin? Ada berapa orang? Saya dah cerita kisah seorang lelaki muda yang meninggal muda, meninggalkan anak 7 orang dengan isterinya. Yang mana amalannya setiap malam mesti baca la ilaha illallah setiap malam 1000 kali. Masa dia bukan ada sakit tenat, sakit berat, tak ada apa, tetapi bila dekat dengan saat dia nak kematian, dia sakit dalam 1 minggu ke 2 minggu begitu. Dan ada ketikanya doktor pun tak tahu kenapa dia koma sekejap saja. Dalam 1 hari 2 hari dia koma, dia tak sedar. Dalam keadaan dia tidak sedar, dia koma tu, mulutnya tidak berhenti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai doktor panggil isteri, panggil, suami kamu ini tak berhenti ucap la ilaha illallah. Sedangkan kalau ikut mesin, ikut semua alat-alat ni, suami kamu sebenarnya dalam keadaan yang koma, yang keadaan tidak sedar. Kamu bercakap dengan dia pun dia tidak dengar apa-apa dan dia tak boleh bagi respon. Tapi lidahnya tidak berhenti sebut la ilaha illallah. Kita ni nak sangat mati sebut la ilaha illallah. Berapa kali sehari kita sebut la ilaha illallah? Cita-cita mahu mati dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi sebut apa? Dakhalal jannah.
dia pasti akan masuk syurga. Soalannya ni dijamin syurga. Dakhala ni fi'il madhi. Fi'il madhi bukan mudhari', fi'il yang telah lepas, pasti. Maksudnya testimoni dah ada. Orang yang mati kalimah la ilaha illallah ini, dia akan masuk syurga. Allahu akbar, ibu-ibu sekalian. Sambil masak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat tak dulu ibu-ibu kalau dia dodoi anak, macam mana caranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Sampai ibu tidur dulu, anak tak tidur lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha. Allah Allah. Tak tidur lagi, tidurlah, tidur. Geramlah budak ni, tak tidur lagi. Dah habis dah la ilaha illallah. Sebab apa Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kalimah yang pertama kepada anakmu, la ilaha illallah. Itu memang sunnah. Jadi ibu-ibu dulu, ulama-ulama dahulu bijak, bila jodoh anak, mesti la ilaha illallah. Hari ini ibu-ibu moden jodoh anak dengan apa? Dengan TV, dengan telefon, pasang cerita kartun, anak tertidur sambil tengok cerita. Saya ingat saya adik-adik 10 orang, bawa saya anak kedua ada 8 orang. Kalau kena dodoi buai tu kan, sampai marah-marahlah dekat adik tu. Kita la ilaha illallah tu dah berapa ratus kali dah. Dia belum tidur, dia celak lagi. Kita pun pusing buai tu supaya dia tak nampak kita. Sayalah buat macam tu. Supaya tak nampak, sebab dia nak tengok. Tapi rupanya bila anak tu lambat tidur, lagi banyak kita sebut la ilaha illallah. Betul atau tidak? Kalau sebut 10 kali anak sudah tidur, 10 kali sajalah. Rupanya kenapa anak tu susah nak tidur? Rupanya dengan itulah kita ucap banyak kali la ilaha illallah. Kembali semula. Bukan kembali bersalin ya. Oh makcik dah tak boleh, dah tak ada anak. Saya faham masa sudah lebih banyak ni. Terakhir. Muka saat terakhir. Boleh ke ni? Ke nak marah? Tapi saya minta sepatutnya begini. Kita sepatut siap pukul 9. Lepas tu kita siap pukul 9 suku. Lepas tu saya cakap 9:30. Tadi tu tim kami bagi tahu yang bawa kami, ustazah tak boleh lebih sangat sebab kita mahu ziarah beberapa rumah, rumah panjang, program kita banyak nak sampai ke Miri. Nanti ustazah mahu salam-salam lagi pula, dia cakap nanti nak gambar-gambar nanti lama. Saya minta izin untuk di sini saya tidak salam dan tidak gambar, boleh ke? Boleh ya? Gambar juga. Gambar ramai-ramai. Boleh saya duduk gambar ramai-ramai. Tak tahu mana nak ambil gambar tu kan? Tak apalah, tengok dekat Facebook kita nanti. Satu, keadaan kesihatan saya kurang mengizinkan. Saya macam demam, okey demam, okey. Sudah 5 hari sebenarnya. Batuk, itu pun saya sudah makan ubat batuk. Sesema ni saya makan ubat sesema yang kuat juga, dia boleh tahan sekejap. Lepas tu ada lagi lah ujiannya. Bila kita buat berturut begini, bersambung-sambung, memang kita punya energi tu mencabar sikit. Jadi bila kita salam, kita kan guna tangan kanan kan. Ada orang dia tarik kuat sikit. Jadi lama-lama saya memang sakit ni, belikat saya apa semua ni sakit. Jadi sebab itu kalau saya cakap, ya kita salam sikit-sikit mana yang dapat, nanti saya tak sampai hati kalau sudah mula. Saya tak sampai hati. Akhirnya saya salam semua yang ada sampai diorang semua sudah balik, saya orang terakhir tinggal. Tapi akhirnya saya akan sakit, dia akan pergi ke belikat apa semua, sebab tangan kanan, kadang orang tarik kuat. Kadang saya tengah salam dengan sini, orang sini dah tarik. Faham? Jadi kita senangkan semua urusan kita. Sebab itu saya lebihkan kuliah. Jadi kita tidak ada sesi bergambar seorang-seorang dan juga salam tu ya. Boleh redha ya? Redha. Ini doa yang penting. Saya nak pergi terus kepada doa. Akhir dah ni. Kalau tengok bab yang ketujuh, ya Allah aku datang kepadamu, ini dah semakin dekat. Tadi persiapan nak hadapi kematian. Okey. Buka muka surat 93. Ada jumpa muka surat 93. Muka surat 93. Ini sahabat-sahabat di live ini. Beli ni. Ini memang buku Ustazah Asma' Harun ni. Buku ni semua tentang kematian. Doa-doa persiapan sebelum mati, dekat nak mati apa semua. Okey. Ini muka surat ni, kalau ibu-ibu mau koyak tanpa dekat rumah pun boleh. Sebab belakang tu kata-kata saja. Tapi sayanglah, cuma saya nak bagi tahu begini. Kalau kita dapat tulis balik, tulis tampal dekat mana ruang rumah yang selalu kita nampak. Tampallah dekat dapur ke, tempat solat ke,
dekat bilik tidur ke tampal. Saya pun buat perkara yang sama. Saya kalau ada satu doa baru yang mahu diamalkan atau mahu anak-anak amalkan, saya akan tampal dekat tempat diorang, tempat turun tangga, dekat pintu, dekat dapur pun saya tampal. Sampailah anak-anak semua sudah hafal, sekatu dah hafal, dah lancar, dah lancar, barulah saya tukar pula doa yang lain. Contoh, satu lagi saya sendiri pun, cara saya kalau nak ingat, saya buat macam tu. Ada orang, dia pergi kedai, dia photostate, dia minta kedai buat A4, nanti tampal lah. Kenapa? Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, hadis yang sahih. Dan ini keperluan yang kita sangat perlu ketika hidup di dunia, ketika hidup di akhirat, dan ketika hidup di alam barzah. Dan kita bersangka baik dengan Allah, bila kita amal doa ni, Allah akan beri. Allah akan beri, jangan ragu-ragu, Allah akan beri. Doa ini Nabi mengajarkan, tapi ini tak ada matan hadis yang penuh ni. Nabi bersabda begini, hendaklah kamu setiap kali selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, membacakan doa ini. Waktu mustajab baca doa ini, Nabi sarankan, Nabi suruh kita baca bila? Lepas kita baca innaka hamidum majid, kita jangan terus bagi salam. Itu adalah waktu yang mustajab doa di dalam solat. Selepas sujud, inilah dia waktu mustajab. Kita kalau nak doa waktu sujud lama-lama, bangun kita rasa miong sikit, kepala pening. Tak boleh sujud lama-lama. Tapi lepas innaka hamidum majid, kita boleh baca doa apa pun, panjang-panjang mana pun. Lepas selesai baru bagi salam. Ia lebih mustajab daripada baca doa selepas bagi salam. Doa sebelum bagi salam lagi mustajab, lagi dekat kabul berbanding selepas salam. Ini hadis Nabi SAW. Kita baca sama-sama. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada umatnya, kepada kita. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Doa ni kita minta dengan Allah empat perkara yang paling kita takut. Tidak ada yang lebih daripada empat perkara ni, yang kita bimbang, yang kita risaukan untuk diri kita dan untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Apa dia? Yang pertama kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan daripada-Mu daripada azab api neraka. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Masuk fitnah di sini, ujian-ujian hidup, tipu daya hidup, dan juga ujian tipu daya mati. Kita nak mati husnul khatimah. Kita tak nak kita kalah dengan tipu daya mati. Kemudian yang kelima kita minta, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Lima perkara yang kita minta. Saya tanya ibu-ibu sekalian, kalau setiap kali solat, kejap lagi solat zuhur kan, kita baca doa ni, asar baca lagi sebelum salam, maghrib baca lagi, isyak baca lagi, kalaulah kita mati malam ni, dapat masuk syurga tak? InsyaAllah. Kena yakin, sebut InsyaAllah. InsyaAllah. Ini doa yang kita minta supaya jauh daripada azab api neraka. Tak neraka, masuk syurga. Agak-agak dalam kubur, kita boleh hidup tak dengan selesa? InsyaAllah. Ibu-ibu, rumah di kubur lebih luas daripada rumah kita di dunia ini. Lebih sejuk, lebih indah, lebih cantik. Ini Nabi sebut, orang-orang yang soleh meninggal akan dihamparkan kubur dengan permaidani syurga. Di satu sudut syurga, kuburnya ada pintu yang untuk menuju ke syurga, tapi dia tidak dibuka sampai hari akhirat lah. Tapi hidupnya di dalam kubur penuh dengan nikmat, dan kita tidak lagi dituntut masa itu untuk solat, puasa, zakat, sedekah, tak ada. Kita rehat, hidup penuh nikmat,
Sebab itu kita sebenarnya perlu merindui ataupun kita perlu berdoa dapat husnul khatimah sebab nak kematian yang baik. Jadi doa ni pertama daripada azab api neraka, yang kedua daripada azab kubur. Yang kita takut tu doa ni. Kalau kita dapat beramal setiap kali waktu solat ni, kita tidur pun lena, kita tak risau sebab kita yakin kita dah minta dengan Allah waktu solat. Allah sangat baik, Allah akan kabulkan permintaan kita, serakah baik dengan Allah. Nabi sebut apa? Ana inda zanni 'abdi bi hadi kursi. Allah berfirman, sesungguhnya aku sebagaimana sangkan hamba-Ku. Apabila hamba-Ku menyangka dan yakin bahawa dia akan masuk syurga, insya-Allah, syurga. Yakin dapat husnul khatimah, insya-Allah. Tapi yakin ini datang selepas doa dan usaha. Mana boleh yakin je saja saya yakin saya husnul khatimah. Tak buat amal, tak doa, tak. Itu dusta, itu menipu namanya. Orang yang yakin, dia akan kuat berdoa, dia akan kuat beramal. Subhanallah, alhamdulillah, sekadar itulah ibu-ibu sekalian. Sebab apa saya suruh tampal? Print, tampal, buat effort jadi besar kan? Bila nak solat, kita kat rumah, kadang-kadang kat rumah kita solat, kita kan solat depan dinding kan? Kita tampal doa tu. Tampal rendah sikit tak apa. Bukan sama dengan kaki. Bila kita tahiyat, sebab doa ni kan agak susah, ramai orang yang tak hafal. Ustazah, makcik sudah cuba hafal satu bulan, tak dapat juga. Saya kata makcik tampal je dekat dinding yang mana makcik masa solat, makcik boleh nampak. Bila tahiyat tu, baca. Tak apa mata masa tu naik, tak tengok tempat sujud, tak apa. Dia makruh kalau melalaikan. Ini kita tengok doa ni. Imam pun kadang baca tengok. Gantung tengok Al-Quran kan. Jadi baca selepas bagi salam. Ada yang tanya, Ustazah boleh tak baca selepas solat? Boleh. Sebenarnya doa ni boleh baca bila-bila masa. Sebelum tidur ke, bangun tidur ke, lepas solat ke? Tetapi yang afdal sebagaimana Nabi ajarkan, baca sebelum bagi salam, selepas baca tahiyat tu. Itulah usaha dan doa kita untuk kita dapat apa? Husnul khatimah, selamat azab kubur, selamat azab neraka, selamat daripada godaan fitnah tipu daya dunia, godaan fitnah tipu daya kematian dan lain-lain. Sebab ramai orang saat hidupnya okey, bila saat mati dia sembah syaitan. Syaitan datang memberikan tawaran, kita tengah sakit-sakit-sakit, sangat teramat sakit, syaitan datang. Kalau kamu nak hilangkan segala kesakitan, kamu takkan sakit, kamu cuma buat isyarat jari je. Jari kamu je buat isyarat tunduk ataupun kepala kamu tunduk. Kalau kamu buat, kamu takkan sakit. Kita kan kalau sakit kat dunia, kita nak cepat hilang sakit. Jumpa doktor, doktor ada ubat tak? Ada-ada. Mahal sikit 500. Tapi kalau makcik makan, terus hilang. Saya dah cuba ustazah, doktor, saya dah cuba macam-macam ubat semua tak jadi. Ya, sebab memang sakit makcik ni teruk sangat. Tapi ubat ni mahal sikit. Kita sanggup. Kita pinjam hutang. Sebab apa? Kita nak hilang rasa sakit. Tak tahan rasa sakit teramat. Sama ketika sakaratul maut ini, sakit paling sakit. Datang tawaran, kamu buat begini saja hilang semua sakit. Ramai yang kalah ketika itu. Akhirnya mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Banyak ujian dan cabaran, banyak godaan ketika dekat nak mati. Jadi bacalah doa ini, semoga kita selamat daripada fitnah kematian, ujian dan godaan ketika nak mati. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf salah dan silap ibu-ibu. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang sangat, terutamanya para wanita. Sayang kerana Allah, sayang kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang soleha. Amin. Perhiasan dunia yang terindah. Amin. Bidadari di jannah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami soleh dan soleha. Amin. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang beriman. Amin. Suami yang bertakwa. Suami yang memimpin kami ke syurga-Mu. Amin. Suami yang melindungi kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami isteri yang soleha. Amin. Isteri yang mulia dan taat pada suami. Amin. Isteri yang wajahnya menceriakan. Amin. Yang sejuk mata memandang, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kami sebuah keluarga. Sekeluarga berkumpul di syurga, ya Allah. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau menghimpunkan kami di dunia, ya Allah, himpunkanlah kami semuanya kembali di syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami sebagai wanita, ya Allah. Amin. Yang mempunyai perasaan yang halus. Maka, ya Allah, jadikanlah kelebihan perasaan yang halus dan penuh kasih sayang ini kami gunakan untuk jalan-Mu, ya Allah. Amin.
Ya Allah, bantulah kami dalam menjaga salat, dalam menjaga aurat, dalam menjaga ibadat, dan dalam menjaga ikhtilat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita dan juga lelaki yang mencintai Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berkatilah masjid ini, ya Allah. Berkatilah seluruh AJK-nya, ya Allah. Berkatilah semua yang mengimarahkan rumahmu ini, ya Allah. Bukakanlah pintu hati yang semua yang hadir ini untuk bersedekah untuk rumahmu ini, ya Allah. Sebagai tanda dan bukti cinta kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kami yang sakit, maka berilah kesembuhan. Yang sedang sedih, berikanlah kegembiraan. Yang sedang duka cita, ya Allah, berikanlah kebahagiaan. Di kalangan kami ada yang susah, ya Allah, berikanlah kemudahan dan kesenangan. Ada yang dalam keadaan yang sempit, ya Allah, maka lapangkanlah, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah buat kami rizkimu yang barakah melimpah ruah, yang luas seperti mana air zam-zam yang mengalir dan bertebaran, ya Allah. Ya Allah, ada yang ada masalah rumah tangga, ya Allah, reraikanlah, ya Allah. Ya Allah, ada yang sedang mencari jodoh, ya Allah, maka temukanlah dengan jodoh yang baik pada tahun ini, ya Allah. Ada yang sedang menanti kelahiran anak, kurniakanlah, ya Allah, anak di dalam rahim isterinya, ya Allah, dalam rahim wanita ini, ya Allah. Ya Allah, barakah di rumahmu ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Terimalah segala amal kami, ya Allah. Terimalah majlis ini, ya Allah. Terimalah ilmu, jadikanlah kami boleh beramal dengan ilmu. Kami menjadi orang yang bersiap sedia untuk menghadapi kematian, ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu dengan jiwa yang tenang sebagaimana firmanmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bermaksud, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah, dan masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh, dan dalam kalangan, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, kami mengharapkan kematian kami ini disambut dengan baik, ya Allah, dan berada di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk ahli keluarga kami, ibu, ayah kami, suami, isteri, anak-anak, sahabat-sahabat, saudara mara kami yang telah pergi dahulu. Jadikanlah kuburan mereka seluas mata memandang. Jadikanlah kuburan mereka seperti taman syurgamu, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan ibu bapa kami. Kami ingin melihat kembali wajah mereka. Kami ingin salam dan cium kembali tangan dan tubuh badan mereka. Ya Allah, kami rindukan ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, pelihara dan jagalah ibu bapa kami di alam sana, ya Allah, dalam rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan Rasulullah, ya Allah. Kami rindukan Rasulullah. Kami tak pernah melihat wajah baginda, tidak pernah mendengar suara baginda, tidak pernah bersua dan tidak pernah berada dalam satu majlis, ya Allah. Tapi kami umat Nabi Muhammad yang merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah pertemuannya indah di syurga kelak dengan Nabi kami, ya Allah. Izinkanlah, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang saleh, yang menyambung perjuangan Nabi dengan dakwah, dengan menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Golongkanlah kami di kalangan ahli syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, jauhlah kami daripada azab kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.